Aku baru saja menemukan game unik yang ada di Roblox, yaitu game survival zombie. Mungkin kalian bertanya, kalau game survival zombie di mana uniknya? Ya, jadi uniknya adalah latar tempat atau peta atau map yang digunakan di dalam game ini adalah map yang sama dengan yang digunakan di game mengemudi kesayangan kita, yaitu Roblox Car Driving Indonesia. Ya, jadi cukup unik untuk bisa menemukan game seperti ini karena tentu aja ini adalah buatan dari Bapak Biforias seperti yang tertera di video ini. Ya, jadi bagaimana keseruannya? Langsung aja kita ke inti videonya. Oke, jadi ini dia gamenya, Bertahan Hidup by Biforias. Berangkat ke UN tidak dianjurkan. Seperti biasa, larangan adalah perintah. Kita lihat ya gamenya. Jadi ini adalah game genre survival gitu. Ini namanya, nama gamenya aja survival. Jadi ini bertahan hidup dari apokalips zombie, teman-temannya. Tapi yang unik adalah dia menggunakan peta atau latar tempat map dari game driving. Ya, kalian sudah tahu lah ya gamenya apa. Ini gamenya. Dan coba kita lihat. Nah, ini dia gamenya. Oke. Lampu senter buat apa ya? Itu kan senjata di mana nih? Ngejar nggak sih? Ngejar loh. Boleh nanya nggak senjata di mana gitu kan? Aduh. Itu ngejar nggak sih? Ngejar met. Woi. Ya. Apakah dia bisa naik tangga? Bisa mek, bisa. Woi, senjata bro. Kita ngapain sih? Ada mobil, bisa nggak ya? Kita loot ya. Ini survival instinct gitu kan. Kalau kita lagi di posisi seperti ini, ya nge-lag sih, nge-lag banget ya. Frame drop gila. Oh my lord. Ngadep sana ngelag ya? Buka pintu. Aduh. Panik ya. Mati konyol nih bener nih. Senjata mana? Kenapa tiba-tiba spawnnya di pinggir jalan ya? Heran. Untung gak kenceng ya. Bentar, senjata mana senjata? Kita masih belum menemukan senjata ya. Tapi saya bingung di kanan bawah itu ada logo gitu, gimana cara ke situnya? Pencet. Oh. Kontrol C. Ini prone. Berdiri. Apa ini? Allah. Woi. Weh, bro. Mana sih? Oh, Ethan. Woi. Sebentar, saya punya firasat kita ke pom bensin bentar. Ini gelap sekali ya. Gelap. Ada mobil nih. Bisa. Bisa. Gak mau jalan. Oke, bentar, lampunya nyalain dulu. Gak ada suaranya tapi. Ini kita kemana ya? Sebentar, ini ada bensinnya nggak? Kalau ada bensinnya males sih. Coba kita ke kiri ya, kita ke arah Otnas gitu. Mudah-mudahan nggak ada bensinnya karena di sini
gak ada indikator bensin sama sekali, dan mobilnya gak bisa rusak karena tumpuk macetan. Bro, karena seperti yang saya ketahui, kalau game-game zombie seperti ini tuh, kalau ada kendaraan bisa dinaiki, itu ada dua kemungkinan ya. Mobilnya tuh bisa bensin habis atau bisa rusak. Aduh, mubuk-mubuk nih, gelap banget sih, mati lampu loh. Oh, nabrak apa lagi tuh tadi? Ya kelihatan sama sekali loh. Duh, interiornya aja gelap gitu. By the way, ini logonya Toyota, bukan Tacoma ya, Toyota gitu. Ngomong-ngomong, apakah bisa dibuka? Nggak bisa. Bisa loh. Tutup aja. Oke, seperti biasa ini buntu. Asli ini gelap banget ya. Eh, sabar. Nggak kelihatan apa-apa. Masya Allah. Gas. Aduh, ya. Ya, nyangkut. Ya, konyol dah ini. Mundur, bro. Bro. Ada seperti ya kelihatan asli. Bentar. Tadi kan senjata kita nemu di kendaraan bangkai-bangkai kayak gini. Ini ada nggak sih senjata di sini? Ayo sini. Sini, bro. Nggak kelihatan ya. Hey. Emang rada-rada aneh nih. Tuh. Gitu. Kenapa sih? Oh, loading toh dia. Dia loading ya? Tuh ada loading gitu loh. Dia enggak mau gerak. Ada loadingnya, teman-teman. What the hell? Oh shit, man. Daget, man. Ayo sini, bro. Nanti. Sini. Sini. Woi. Ha. Wah, sini. Nih. Peluru mana sih? Ada pelurunya? Mana tuh mati? Dadah, naik, bro. Anjay, nggak kelihatan. Allah, nah. Kok sana terang ya? Apa itu? Ada terang. Coba kita di sana ya. Ini kanan otas nih, tapi astaga gelap sekali. Nggak kelihatan apa-apa. Wih, kan? Nggak bisa lampu jauh lagi nih mobil. Ini terang-terang apaan? Terang-terang. Ada lampu gitu loh, ada lampunya gitu. Oke, ini kayaknya gamenya bebas ya, nggak ada objektivitas kita disuruh ngapain gitu. Jadi ya silahkan buat kalian yang mau coba, silahkan coba ya. Tapi sesuai tulisan di deskripsi tadi, kayaknya emang game ini berat. Ini aja nih sambil rekam, buset, frame drop, daging sapi. Kayaknya sih memang harus siang sih, kalau malam nggak kelihatan apa-apa. Dan kayaknya zombinya bukan ngebunuh tapi ngeselin tuh. Sejak kapan zombie ngedorong mobil kekuatan zombinya gitu? Ini mobil apaan? Kalengko bukannya? Hot Wheel? Ini ada yang duduk tadi. Oh, ngeselin sekali ini ya. Kalau gelap ngeselin ya. Asik. Ngomong-ngomong, kapan tadinya nih? Mungkin nggak kelihatan apa-apa loh. Panas ini putar balikannya. Tiba-tiba gelap layarnya, layar saya ya. Jadi kita sudahi dulu video kali ini. Ini nggak crash apa gimana nih? Gelap. Keren. Nggak tahu dah. Ya udah, videonya cukup sampai segini. Buat kalian yang mau coba, silakan klik link di kolom deskripsi. Saya kasih game link gamenya.
Dan ya, terima kasih. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video berikutnya. Entar ya, karakter entar. Appreciate all that.